Ya Allah, berikanlah anak aku keputusan yang terbaik. Saya nak tanyalah, yakin tak kita dengan apa yang anak kita buat balik itu yang terbaik? Kita tak tahu lagi ni. Ya Allah, berikanlah keputusan yang terbaik untuk anak aku. Anak kita pun balik 10E. Apa respon kita? Kadang-kadang kita cakap, tak tahulah kau ni, menyusahkan aku. Bangang melantun-lantun, entah siapa kau ikut. Keturunan kita tak ada macam tu. Semua baca je. Sudahlah, menyusah, menyesal aku. Menyesal aku membelanja untuk engkau. Menyesal aku membesarkan kau. Semua keluar. Itu masalah. Sedangkan dalam doa, tadi cakap, ya Allah, berikanlah ni keputusan yang terbaik. Jadi, apa juga keputusan anak kita buat balik, kita yakin tu yang terbaik. Mak, dapat 10E, mak. Alhamdulillah, mak dia kata. Alhamdulillah, nak buat macam mana? Dah setakat tu je otak kau. Mak, dalam pada mak dia senyum-senyum tu, dia bagi kat seketul. Contohlah, contoh. Bila dia cakap macam tu, alhamdulillah, nak buat macam mana? Dah setakat tu je. Kemudian apa jawab anak ni? Anak ni, mak marah ke? Tak ada lah, buat macam mana? Dah tu keputusannya, mak terima lah. Mak doa semalam biar dapat keputusan terbaik. Mungkin itulah yang terbaik. Anak ni terkejut. Alhamdulillah, alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan imam, barisan jawatan kuasa, hulu balang penggerak aktiviti masjid, pemimpin-pemimpin tempatan semua peringkat yang berkesempatan hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya kembali ke Seri Muda. Untuk makluman semua, dulu saya belajar diploma in public admin tu di UiTM di London, Nalu Gajah, Melaka. Lendu-lendu. Habis dia belajar di Melaka, saya sambung ijazah sarjana muda undang-undang. Mula-mula sekali saya duduk dengan makcik saya tu, saya duduk di section 24. Kemudian dia berpindah di Lembayung ni. Kalau siapa yang biasa pernah masuk dalam tu, dulu ada restoran bawah tu. Restoran Busaina, restoran tu, restoran makcik saya tu. Saya duduk kat situ. Paling seronok hidup situ lah. Sebab makan pagi, petang, malam semua ke restoran. Cukup makan lah akhirnya kan. Jadi dulu sini lah. Kalau apa kan hidup berkelumang keliling-keliling ni lah dulu. Kan. Cuci motor dulu dekat kawasan industri depan tu kan. Yang ada dua beradik India yang bergaduh kat Johor tu boleh cuci kereta tu. Macam tu lah. Dululah, dulu-dulu. Jadi itu sebab sampai sini bukan asing lah tempat ni kan. Mungkin ada yang perasan, ada yang tak perasan. Tapi dulu bukan Syamsul Debat, orang tak perasan lah kan. Jadi hari ni topik kita, mana milik kita? Mana milik kita? Jadi soalan yang paling orang kata, yang benda ni kalau ingat lah, 2 tahun lepas, malam tahun baru 2022. Malam tahun baru 2022, saya, Dato' Dr. Zaharif, Haslin Bollywood dan juga Abdul Khairi, kami berempat berforum. Berforum buat kali pertamanya di Dataran Lang, Langkawi, yang mana tak pernah orang buat forum perdana kat sana. Penuh, lebih ramai daripada orang tengok konsert. Tak pernah terjadi tu di Langkawi tu, first time. Bila kami berempat kat sana, kami bincang apa tajuk kita nak buat. Masa tu kan tengah sibuk yang pasal tragedi banjir kan, banjir tak surut lagi, Hulu Langat. Kusangkakan Pahang, Kelantan dan Terengganu, rupanya Selangor menetas dulu. Siapa sangka kan, tu ceritanya Selangor pula tak pernah terfikir kan. Tu saya kata, ha, Seri Muda, saya boleh tahu Seri Muda, eh
ini flyover ni tempat aku duduk dulu ni, kata. Ada yang sempat parking kat atas kan, kat atas highway kan. Jadi kami pilih tajuk tu, mana milik kita. Kita buat rumah besar-besar kan, buat tak cukup ni, masuk. Saya dah merusuh kat luar tu, apa ramai tak boleh masuk. Malam ni ramai betul, saya ingat tak kurang 20 ribu ni. Masuk kan. Tapi betul, benda ni sebenarnya kita orang fikir itulah tajuk yang paling sesuai. Orang buat rumah besar-besar. Itu sebab kita tengok sahabat-sahabat kita yang duduk di Kelantan, Terengganu, rumah dia kadang-kadang dia tak beli barang banyak pun. Beli barang simple-simple, sekadar untuk dia mustahkan dan sekadar dia boleh duduk hidup dalam rumah tu je. Sebab dia fikir kalau berlaku banjir, kalau rosak apa semua, dia tak terkilan sangat. Macam itulah keadaan dia. Maknanya dia dah mula sedar lah. Macam kita lah kan, buat rumah besar-besar, bukannya orang makin lama, itu sebabnya disebut kan tanda-tanda fenomena akhir zaman kan, rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukannya orang makin ramai dalam rumah tu. Buat rumah, bilik untuk anak seorang satu, anak seorang-seorang keluar, tak ada seekor pun nak duduk dengan kita, semua nak duduk rumah sendiri. Contohlah, mereka memang dari segi azali memang kegemaran, hobi dia menyusahkan kita. Kan? Rumah makin besar, orang makin tak ada. Manusia makin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Melancung satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Jiran pun tak kenal macam mana. Ha, masuk. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin rendah. Pangkat makin tinggi, kearifan semakin kurang. Bayangkan tu. Nampak tanda kan? Ha, jangan makan telur dia tu. Kan kearifan makin kurang. Iya. Jangan cakap apa. Ilmu semakin tinggi, adab pun semakin kurang. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Rakan di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Jadi, kalau kita tengok hari ini, mana milik kita? Fikir-fikir balik, sudahnya mana satu yang kita punya? Mana satu yang kita punya? Saya ingat satu soalan ditanya. Kalau ditanyalah kan, tangan, kita tanya kat orang tu, jam kat tangan tu, jam tu siapa punya? Dia tanya, jam ni ke? Siapa punya jam tu? Saya punya lah, dia kata. Jam tu awak punya? Confirm. Saya beli pakai duit saya sendiri. Oh ya ke? Tangan tu siapa punya? Senyap dia. Dah tangan pun bukan kita punya, diri kita pun bukan kita punya, macam mana dengan tak sedar dirinya menyebut jam tu kita punya? Nak dipunyakan kepada apa? Kepada benda yang kita pun bukan kita punya. Kita selalu sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada Allah kita datang, daripada Allah kita kembali. Maknanya bukan kita punya. Diri kita pun bukan kita punya. Itu sebab kalau orang tu mati, tak boleh simpan lama-lama. Dah simpan, dah mati lah, meninggal. Jangan tunggu lebih pada 3 waktu solat. Sudahlah, pergilah tanam sempat. Anak dia tu seorang, baru sempat tengok pun, jadah nak tengok apa lagi. Contohlah kan, kalau betul memang dekat-dekat dah nak sampai, tak apalah, memang lambat lagi, dalam besok sampailah. Tak payah tunggu lagi dah. Bila Allah dah jemput, jangan dilewat-lewat kan. Kan? Ha, macam itulah kaedahnya. Bila Allah jemput kita. Berapa ramai manusia yang merayau-rayau satu dunia ni. Merayau satu dunia. Bersia-sia dekat atas dunia. Akhirnya bila nyawanya dipanggil, barulah dia sedar, dia tengok dekat dalam bekalan dia tu. Tengok bekalan dia masih kosong. Tak ada apa. Orang yang datang masjid Sri Muda ni, masuk malam ni Datuk masjid yang paling besar dalam tengah-tengah ni, berlawanlah dengan yang runabout bersanun kan. Kan, datang sini ada harapan,
ada harapan, kita sedang menuju ke jalan yang betul. Ada harapan. Sebab ada orang cakap, kau pergi masjid belum tentu lagi elok pun kan? Betul. Tapi ada harapan ni lah. Orang pergi kelab malam tu tak semestinya tak baik. Betul. Tapi ada harapan tak baik. Tawak-tawak orang duduk ke sini, dia semayang. Tawak-tawak orang duduk ke sini dengan kuliah. Kan? Yang pergi kelab malam belum pernah lagi. Eh, berhenti kenyap. Azan, azan. Jangan nak bohong. Ha, kan? Ya, tak ada kan? Itu sebabnya dalam perjalanan hidup kita ni, kadang-kadang kita selalu rasa kecewa. Kan? Rasa kecewa sesuatu yang hilang dari genggaman kita, keinginan kita tidak tercapai, kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita impikan, akhirnya angan-angan ini tenggelam perlahan-lahan, kita kecewa. Dan bila kita kecewa dalam jiwa kita dan kita cakap sangat beruntung andainya dalam saat-saat itu masih ada lagi peluang untuk mencapainya, sedangkan yang kita kecewa kita tak capai itu pun bukan milik kita. Ah, itu cerita dia. Kan best kalau aku dapat kerja. Kan? Siapa yang menentukan? Allah tentukan. Rezeki ini tiga perkara hakikat rezeki. Pertama, punca rezeki Allah tentukan. Allah tentukan punca rezeki. Ada orang rezeki dia gaji. Ada orang rezeki dia bonus. Ada orang rezeki naik pangkat. Ada orang rezeki dia mak saudara dia meninggal. Rupanya tak ada dah waris lain. Kita warisnya dapat duit tanah tu. Contoh. Kita tak tahu. Kita tak tahu pun. Eh, iya ke? Nanti jangan lupa datang kat pejabat. Ambil. Allah bertuah betul. Kan? Ada orang rezeki. Kawan-kawan bayar hutang ada. Dah 10 tahun. Kita pernah lupa dah. Dia aku nak bayar balik duit hutang aku dulu kat kau. Ada ke? Aku tak ingat lah. Ada. Aku pinjam duit kau dulu. Ya Allah betul ke ni? Betul ni. Ambil lah ni. RM500. Kita pun cakap Allahu Akbar. Kasihlah banyak. Aku pun dah terlupa ni. Tak apalah. Yang penting aku ingat. Aku pinjam. Kita puas berkerut mikir. Dalam fikir-fikir kawan tu telefon. Weh, memang betul lah bukan kau. Salah orang. Maknanya tu cakap. Mana nampak macam mana? Yang saya kena dulu. Dekat Johor dulu saya kena. Dapat envelope. Lepas ceramah tu kan. Lepas ceramah tu saya ceramah 1.5 jam di Kota Tinggi. Dia bagi saya, nah Ustaz, sign, saya pun sign. Saya sign, ni mamai-mamai sign ni. Dia pun bagi saya belum. Mak, borek eh, kata. Borek ni. Berat, kau tak faham. Borek ni, dia kata. Ustaz, Alhamdulillah, Ustaz, rezeki cash. Saya pun bila dah dapat tu, naik kereta, saya cakap dengan driver saya, weh, kau berhenti dekat bank Islam depan tu. Saya memang tak suka pegang duit banyak. Saya memang cepat-cepat akan bank in, sebab pegang duit ni orang perempuan boleh bau. Dia macam bau belerang tu. Dia cium tangan dia. Dapat duit ke tadi? Dia tahu. Ha, itu yang saya dapat duit tu cepat-cepat bank in. Masa saya bank in tu, maksimum. Eh, mahal ni. Tengok-tengok, yang dah masuk ni, dah 7,000. Wih, ini berapa ikat tak masuk lagi ni? Waktu masuk-masuk, maksimum. Masuk-masuk, maksimum. Total 30,000 ceramah 1.5 jam. Saja beritahu penganjur tu. Bayangkan 1.5 jam, 30,000. Saya pun tak sangka. Uy, ya betik kan. Kalau betul lah 30,000 ni 1.5 jam, saya pun ceramah paling mahal di Malaysia. 1.5 jam maknanya setengah jam 10,000. Hari ni ceramah apa jam? Contoh tak ada, gua. Saya bukan jam tu. Tapi lepas tu, saya pun dah pengen, saya pun keluar. Ih, biar betul ni. Saya pun keluar. Saya keluar masuk dalam kereta, saya cakap dengan driver saya. Masa tu nama dia, budak tu nama dia Yus. Yus, 30,000 dia bagi aku ni. Yus aku, oh, bonus dia kata. Baru jalan kereta sikit, telefon bunyi. Assalamualaikum tuan, minta maaf tuan, salah sampul dia tu. Rupanya penganjur tu tadi, dia bahagian kewangan bagi envelope tu dekat dia. Dia cakap, ni duit penceramah semua dalam ni.
duit penceramah semua dalam ni. Maknanya bukan semua duit penceramah, tapi semua termasuk duit penceramah ada dalam tu. Jadi dia salah faham, dia bagi semua kat saya. Duit catering tak bayar lagi. Kemah yang dia pasang tu tak bayar lagi. Dia ceritalah. Lepas tu ada dua slot pagi tu, saya slot petang. Pagi tu ada dua ceramah. Dua-dua penceramah tu pun tak bayar lagi. Ha, jadi dia dah salah bagi kat saya. Dia cakap, tolonglah tuan pulang balik. Saya kata, adakah kau bagi kat aku? Jangan tuan. Saya dah mula nakal, saya dah sampai. Sebab dia kata apa? Dia kata, jangan tuan, mati saya kena secas. Secas kena tolak gaji dia kan. Saya kata, jadi tuan tolak, tolaklah berapa bahagian tuan. Aku tak tahu macam ni lah. Saya kata, dari segi audit pun tak cantik. Macam ni lah. Aku pulangkan semua. Saya pulangkan semua, nanti bank in balik kat saya berapa saya betul dapat. Macam tu lah. Sebab punca rezeki. Punca rezeki pada Allah, kita kena ingat tu ya. Arwah abah saya dulu pernah bank in kan duit. Saya telefon bah, duit dah koring lah bah. Saya telefon arwah abah masa kat ATM laku. Hello bah, duit dah koring lah bah. Arwah abah saya jawab, duit basah channel tu. Itulah arwah abah saya. Arwah abah saya manusia paling kelakar sekali lah tuan-tuan. Kalau dia cakap tu memang tak pernah tak kelakar lah. Nasib baik saya tak macam tu. Jadi bila jadi bila dia apa, dia bank in kan duit kat saya tu, dia pergi kat satu bank. Bank yang gambar rimau tu. Jadi cinta tak boleh sebut nama bank tu sebab dia tak tajuk ceramah kita malam ni. Jadi bila dia bank in kan duit saya untuk belanja, duit belanja saya, arwah abah tu pergi dekat parking motosikal dia dekat belakang. Ada orang kejar dia. Ada dua ni bangsa Cina. Dia berkejar-kejar tau, berkejar-kejar. Lepas tu dia yang seorang ni lari sambil bawa beg. Dia bawa beg tu, dia lari, dia langgar arwah abah saya. Dia langgar abah saya, terjatuh beg tu. Bila beg tu jatuh, dia tinggalkan beg tu. Yang mengejar tadi terus capai beg tu. Arwah dekat dengan motosikal abah saya ni. Maka arwah abah saya nampaklah dalam beg tu terbuka tu penuh duit. Penuh. Lepas tu yang tangkap beg tadi dia nampak ayah saya. Dia kata, pakcik kita bagi dua lah. Dia cakap dengan abah saya. Abah saya kata apa? Kau nak ambil, kau ambil lah. Abah saya start motor balik. Sampai rumah. Sampai rumah cerita dengan mak saya. Mak saya punya marah lah. Sebab kami hidup bukan senang benda pun. Memang betul. Hidup dulu tak biasa lah. Sederhana. Mak saya meniaga kuih je. Jadi bila cakap dengan mak, mak saya cakap, kenapa abang tak ambil bang? Mak saya cakap dengan abah. Ni mak saya cerita balik ni. Maka arwah abah saya cakap, kalau aku ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak? Tu jawapan abah saya. Ha, jadi ingat, punca rezeki pada Allah tu satu. Kena yakin. Kedua, kadar rezeki pun Allah tentukan. Dapat sekat tu je. Kita bawa nasi, nasi ayam bawa balik rumah. Kan? Kita tak sedar naik motor, tontak-tontak. Tahulah jalan si mudun. Sampai ke rumah, tak perasan nasi terkirap, tinggal sup je. Nasi pun bertergabur-bertergabur tadi dah tak ada apa. Jadi sekadar tu je rezeki kita. Nampak macam mana? Nampaklah. Bukan tak ada, ada orang datang. Eh bang, ni aku nak bayar balik duit kau. Oh ya, duduklah dulu minum, kita pun duduk. Letaklah envelope situ. Borak punya borak punya borak, sedap pula air ni dia tu. Borak. Okeylah, jumpa lagi. Borak mak. Okey. Cantik kita kau ni. Cantik. Mau beli ke? Mau beli. Boleh aku, boleh aku tengok? Boleh. Jom pergi tengok. Lepas tu okeylah, jumpa lagi. Dia pun jalan, dia pun jalan. Lepas tu berperasan envelope tadi tinggal atas meja. Pergi kat meja, envelope dah tak ada. Makna takat tu je lah rezeki kita. Itu je lah. Usah lah nak marah. Nampak macam mana? Dekat pejabat HR, kita minta kerja. Kita minta kerja. Borang hantar. Macam ni lah tinggi borang. Orang yang minta kerja tu ramai. Bahagian HR pun tengok. Yang ni kelulusan ni. Okey, ni boleh. Faham. Yang ini, okey, tak cukup. Dia tak layak. Yang satu tu kita punya. Kita punya borang tu. Tengah tengok tu, terlepas pula. Terlepas jatuh pergi buah almari tu. Akhirnya tak dapat dia lah tu. Contoh. Makna memang bukan rezeki kita. Bukan. Takat tu lah. Ha, jadi makna kata sekadar itu sahaja. Tu yang bila ada pengumuman untuk
kaki tangan kerajaan dengan bagi menghargai jasa penyewaan awam gitu. Diumumkan insentif kewangan, dia tak ada sebut bonus lagi lah. Kan? Tak sebut bonus lah, tak pahala, entah dah tak layak dah ke kerajaan ni bonus. Tak tahu pasal. Ni saya cakap bagi pihak penyewaan awam lah. Maka diumumkan hari tu RM700. Masa tu ada tiga respon. Respon yang pertama, baik tak payah yang pertama. Respon yang kedua, lelah daripada dulu 500 naiklah sikit 700. Yang seorang tu pula berlari terus ke pergi ke mesin ATM tu cucuk, tak ada pun, belum lagi baru umum. Nak tunjukkan ada setengah orang 700 tu besar nilai dia. Ha, tu cerita dia. Jadi makna kata sekarang ni kadar pun Allah tentukan. Dan yang ketiga, pertama punca, kedua kadar. Hakikat rezeki yang ketiga, bila kita dapat rezeki itu pun Allah tentukan. Dia nak sangat anak, lepas 20 tahun baru dapat anak, itu Allah tentukan. Ada orang tu rezeki dia beranak aja, Allah tentukan. Rajin betul dia beranak, orang cakap. Bukan rajin, Allah bagi. Ada orang tu, assalamualaikum, salam, jadi. Assalamualaikum, salam, bagi salam, nyawa beranak lah. Mengandung, kan? Yang seorang tu, tak payah bagi salam, topuk nyamuk, ya, pap, mengandung. Faham, faham, tak faham, sudah. Maknanya rezeki masing-masing. Jadi jangan cakap, kenapalah ni beranak ramai-ramai macam ni. Kita selalu cakap macam tu kadang. Kau hidup dah lah susah, beranak tak berhenti, cubalah rancang. Jangan cakap. Kan? Macam tu jugalah macam kisah Sol, Sol tu. Kalau kita tak tahu, janganlah kita. Saya nak tanya dalam masjid ni. Bila kita membicarakan, tu terang cakap pasal isu Samsul Yusof dengan Puteri Sarah. Kan? Bukan Samsul debat tau. Bukan Samsul rau-rau. Saya dengan Abang Samsul rau-rau, konyang kena balun ni. Ni ada lagi komen ni. Apa perasaan Ustaz selepas dah berkahwin ni? Apa bodoh ni? Kau tahu tak Samsul mana yang kau cakap ni? Saya cakap ni bukan kata apa ni saya tunjuk. Semua tempat yang saya pergi ni saya tunjuk betapa, bukan saya buat-buat macam itu. Kan? Ha, saya tunjukkan ya. Ha, ni. Orang yang dekat-dekat boleh nampak ni. Gambar saya bercamah dekat balai bomba Hang Tuah tu. Jalan Tuah ni. Nampak ni. Kan? Yang dekat-dekat boleh tengok lah ni. Ha, nampak kan? Gambar ni saya bercamah tengok dia tulis. Dulu minat sangat dengan beliau ni, tapi sejak ada kes dengan Ira terus boikot ceramah beliau. Nampak tu. Satu lagi ni gambar. Gambar saya berbalik, gambar saya dekat, masa saya dekat ni, masa saya di Mekah gitu. Kan? Kita pergi ziarah kan. Gambarnya, gambar dekat Jabal Sur ni. Jom tengok gambar ni. Nampak. Gambar saya. Elok gambar. Gambar baru ni. Dia komen, perangai orang jantan. Duk camah hari-hari pasal kahwin. Lalas dia yang kahwin. Tak guna punya jantan. Malah. Saya kalau nak saman, saya boleh saman. Boleh. Tapi saya fikir, aduh. Hai. Saya tegur dekat dalam ni. Dekat dalam IG ni. Saya tegur. Saya kata, mana budak ni? Dia dah masuk gambar. Terus saya komen lah. Eh, yang kahwin tu orang lain ni, Samsul Yusof. Apa pula Samsul debat yang kau babit kan ni? Tahu dia jawab apa? Oh, iya ke? Sorry Ustaz, salah info tu. Apa yang salah info? Jangan. Tak, benda ni kalau nak saman ni memang. Masalahnya dia ada publication. Dia dah sebarkan ke orang. Tak apalah. Tapi kita ambil cerita dia. Maknanya sekarang, contoh. Saya tanya dekat dalam masjid ni. Yang dah berkahwin, tolong cerita siapa yang tak ada. Alhamdulillah Ustaz, daripada mula saya kahwin sampai sekarang memang tak ada masalah langsung rumah tangga saya. Tuan kan? Cakap tak ada masalah langsung. Langsung tak ada masalah. Apa pun tak ada masalah. Yang angkat tangan tu dia tak kahwin. Mesti ada masalah. Dan bila masalah rumah tangga ni, adakah semudah kita kata suami saya tak kerja,
Tak. Dia lebih complicated benda tu. Dah lah tak berkojo. Pemalih. Mengojokkan bini. Pukul. Ada juga. Ada dia tak pukul. Tapi dia tu memukul emosi kawan tu. Dengan tak bekerja. Buat tak reti. Buat tak tahu kerja rumah. Contoh. Dia complicated. Dalam rumah tangga ni. It takes two. Oh, dah bahasa masih muda. Dua pihak perlu mainkan peranan. Suami, isteri. Kita tak sebelahkan mana-mana. Tetapi sebagai orang yang membaca berita tu, tak payahlah nak komen macam kita ni ambil kerja malaikat. Kita tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga orang ni. Tak usahlah. Macam kita ni baik sangat. Tak usahlah. Eh? Kan semua ada masalah. Asam surbat tak ada masalah. Ceramah je kena sound. Ceramah aja. Ceramah kata. Kan ada sebab sibuk sangat kan hari-hari ceramah. Jadi nak buat macam mana, tapi makna kata kita doakanlah yang baik-baik. Jangan kita nak take over masalah orang, tak usah. Saya pun kalau dengar masalah orang cinta, okey, macam ni nasihat saya. Sila rujuk dengan macam ni. Kalau apa, tolong tanya macam ni. Kalau orang tanya saya, tuan-tuan, tanya masalah rumah tangga, kalau dia tanya macam mana cara nak ambil hati isteri, macam mana cara nak pujuk suami supaya ni, macam mana cara nak damaikan lagi rumah tangga, saya akan tolong. Tapi kalau ada yang tanya, ustaz, saya dah tak boleh tahan dengan suami saya. Memang tak berguna, ustaz. Dia pukul saya ni. Dia tak nyalakan tanggungjawab. Apa pandangan ustaz? Oh, saya tak akan bagi pandangan. Sebab dia dah tahu dia nak buat apa. Saya kata, pergilah rujuk ke pejabat agama mampiran. Sebab tak boleh. Sebab pernah berlaku bila saya bagi nasihat, tengok Samsudabat cakap apa. Dah, suami dia marah kat aku. Ada orang macam tu. Dan macam-macam lagi. Jadi mana kata kita jangan nak kecewa sangat atas apa yang atas dunia ni. Semuanya bukan milik kita. Dan dunia ini sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada di dalam dunia ni. Sementara. Yang pertama, suami, isteri, sementara sifatnya. Sementara. Itu sebabnya dalam tempoh kesementaraan itu, bimbinglah isteri, bimbinglah keluarga menuju ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita biarkan dalam tempoh sementara tu besok takut jadi sia-sia. Berkahwin memang betul. Seronoknya, rasanya sekejap, tetapi kalau kita memandang perjalanannya menuju akhirat, insya-Allah kita akan rasa seronok, kita akan rasa gembira menempuh kesusahan itu bersama-sama. Itu sebabnya dalam pepatah Jawa dia menyebut, the beauty of success is not the achievement but the journey. Macam tu lah lebih kurang. Keindahan satu kejayaan itu bukan pencapaiannya tapi perjalanannya. Suami isteri ni merupakan persatu perjalanan. Itu sebabnya kena syukuri. Suami isteri sementara. Suami I bagi I 3K sebulan. You ada? Sementara. Sementara. Esok tu suami mati tercakik sudu. Hilang 3,000 sebulan. Menurut kajian di Malaysia, antara suami dan isteri, suami mati dulu. Suami mati dulu. Jadi orang perempuan, tolonglah hargai orang lelaki. Bila-bila boleh mati. Kalau saya tengok cara pun, samalah tu. Termasuk yang bercakap ni, bukan cakap orang lain. Kan? Jadi tolonglah perempuan. Jangan banyak-banyak cerita. Taat perintah suami. Apa dia nak, setuju je. Faham? Tadi bukan main lagi. Cini-cini kan? Tak adalah. Maksudnya, buat baik dengan suami. Suami ni, dia menentukan. Ada satu pasangan suami isteri ni, suami ni nak mengubah hidup keluarga. Berhijrah satu tempat ke satu tempat. Cari kerja. Akhirnya daripada bumi Darul Ihsan, dia pergilah ke bumi Darul Rizwan. Dekat sana dapat rumah. Dekat sana ada dah karier. Dah ada tempat menunggu. Panggillah isteri ikut. Isteri tak nak ikut. Dia nak duduk bandar. Dia tak nak duduk dekat kawasan tu. Kebetulan kawasan tu kawasan kampung. Tak nak. Apa kelas duduk kampung?
Ingat, oh perempuan, tempat yang paling baik untuk kita sebagai isteri adalah di sisi suami. Sabar, bersabar dengan suami, insya Allah ada hikmahnya. Tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Memang susah hidup kita dengan suami sekarang, mungkin. Tetapi bila kita bersabar, tingkat ketaatan kita, Allah murahkan rezeki kita. Kadang-kadang bila dah senang, lupa susah tu. Itu masalah tu. Jangan kita lupa. Orang lelaki pula kena faham perangai orang perempuan. Dia memang dah macam tu. Menurut ulama terdahulu, memang perangai orang lelaki perempuan ni tak sama. Orang perempuan dinisbah, diibaratkan macam tulang yang bengkok. Lelaki pula ibarat tulang yang lurus. Macam mana pun lelaki takkan mampu meluruskan kebengkokan perempuan itu. Ni cakap tu orang. Sampai bila pun dia macam tu. Tu sebab orang perempuan cakap, perempuan sentiasa betul. Ada DJ perempuan sebut semalam, perempuan sentiasa betul kan? Kita sebetul kan? Kita betulkan je lah. Puas hati kau. Yang salah semua lelaki. Kan? Redha, terima. Sebab memang perempuan macam tu. Dan kitalah yang kena menyesuaikan diri dengan kebengkokan perempuan tu. Dia merajuk. Dia ini. Kita yang lelaki, jangan berlumba pula merajuk kan dia. Kan? Dia senang nak tengok lelaki ni merajuk ke tak kuat merajuk, senang. Nantilah lain kali lah. Kena panggil lagi lah camah lain. Ini tajuk lain kan. Betul. Tu pertama. Suami, isteri, sementara. So kenapa kita nak ni? Jaga elok-elok. Kan? Kedua. Yang kedua. Harta, kekayaan, sementara sifatnya. Beli motor baru. Berapa lama rasa baru? Saya seingat saya dulu, waktu saya lalu dekat ni yang sebelum jambatan ni nak datang ke masjid. Mana-mana, sana lah. Jambatan yang besar tu kan. Saya rasa kilang ni tak ada lah. Saya rasa kilang ni tak ada lah. Sebab saya ni, saya kata. Tiang tinggi, macam mana tak banjir sini. Dekat Ulu Langat tu kan. Jalan flyover tu. Gayet naik atas tu. Apa, Lebuh Raya Suka. Kan, memang komplit lah. Duke, suka duka. Komplit lah kan lah. Tinggal ada satu tak lama sebab ada lah. Ada lagi satu lagi highway, kehidupan namanya. Suka duka kehidupan. Kan, tuan-tuan. Tak ada, memang betul. Saya tengok, berubah. Nak tunjukkan apa yang ada dulu sementara. Saya terkejut tengok si muda hari ini dah macam ni. Ya Allah, canggih. Kalau aku tahulah, terus aku bertahan di si muda ni. Kan, macam tu lah kan. Tak adalah. Sebenarnya dah habis belajar. Balik-balik ke Soman. Tapi sebenarnya betul. Berubah. Dulu kita tengok rumah tu besar betul. Aku kalau ada duit nak buat rumah besar macam tu. Hari ni orang tak heran dah rumah. Berlambak lagi rumah besar. Kereta baru. Berapa lama baru? Maknanya waktu saya tinggalkan Sri Muda tu pada tahun 2004. 2004. Masa 2004 tu ada seorang beli kereta baru. Hari ni 2023. Tolak. Tolak tu berapa? 19 tahun. Kereta tu dah tolak kat tepi jalan tu dah. Makna berapa baru kereta tu? Buatlah. Tak ada. Macam itulah cerita dia. Sementara. Duit banyak akan habis. Duit orang tu pernah jadi kaya, habis. Dulu pernah orang kan, orang kaya dekat Felda dapat duit tanah berjuta. Habis tipu kat orang. Dapat duit sejuta, tak tahu nak buat apa. Beli apa? Beli ni lah. Beli kereta. Kereta mewah beli. Lepas tu tak tahu pula, bayar bulan-bulan tu lain pula. Beli cash. Ha. Habis, akhirnya habis. Tanah habis, duit pun habis. Itu yang masa next batch tu pula, bila dapat, kerajaan negeri letakkan syarat. Dia boleh dapat jual tanah tapi dibagi dalam dua bentuk. Dia dapat pulangan sejuta, jutawan juga tapi dalam dua bentuk. Codik sikitlah pemimpin kerajaan negeri masa tu. Bagi dua bentuk, iaitu bagi dua. 500 ribu dalam bentuk cash, 500 ribu dalam bentuk banglo.
Jadi walaupun duit habis, banglo ada. Tentulah. Tapi banglo tu tengok cantik dulu, pun dah buruk dah. Melainkan orang itu cat, ada duit, maintain, tapi nampak lawa pun, dah ada pula design baru sementara. Itu kedua. Ketiga, apa dia? Tadi suami isteri. Yang kedua, harta dunia. Yang ketiganya, pangkat kekuasaan pun sementara. Tak ada siapa yang pegang jawatan tu dia akan pegang selama-lamanya. Tak ada. Sementara. Penggal yang lepas, satu kali mengundi, tiga Perdana Menteri terdapat. Nak tunjuk kan betapa sementaranya jawatan. Ketua kampung berapa kali bertukar, pening kepala tengok. Kejap dia ni, kejap dia ni, kejap dia ni. Sekarang ketua kampung ada macam-macam jenama. JKKK dah tak ada. MPKK, JKKP, bantailah. Letaklah apa-apa jenis. Sudahnya semua orang ketua kampung dalam tu. Kan, yang ni ketua ni, ni ketua ni, ni ketua ni. Tak kisahlah. Tapi nak tunjuk kan sementara. Baru-baru ni lagi dahsyat. Pilihan raya lagi dahsyat, tuan-tuan. Kan? Dia pangkah dia ni sebab dia tak nak dia ni. Dia pangkah dia ni, dia tak nak dia ni. Dua-dua dapat. Amjam. Nak cakap apa? Kuasa Allah nak beritahu apa. Dia balon kawan tu 2 minggu tak guna, tak boleh pakai pupang-pupang. Tiba-tiba sahabat. Dia cakap apa? Nah, ni cok, saya tak cerita pasal politik. Saya tak sebut siapa tau. Ni cerita Zimbabwe ni. Maksudnya, tak, kita bukan cerita politik. Tapi nak beritahu apa? Nak beritahu semua sementara. Itu sebabnya. Nak azan dulu. Azan. Thank you.
Nah, jadi sambung. Macam itulah sementaranya. Kan, apa yang kita kejar, apa yang kita nak dapat ni sementara. Jadi bila sementara tu jangan kita beria-ria sangat. Dan akhirnya kita kecewa untuk benda yang bukan pun milik kita. Dan kalau kita dapat pun bukan kita punya. Saya dulu pernah bergelar sebagai pengarah undang-undang, legal advisor, pegang jawatan tinggi. Nah, tinggilah juga kan. Adalah staf bawahan saya. Tapi sampai satu tahap saya bersara. Saya ambil keputusan bersara. Bila bersara dapat kad pesara. Bila dapat kad pesara tunjuk kat hotel dapat diskaun 10%. Nak tunjukkan saya ambil option bersara awal. Bersara pilihan. Jadi nak tunjukkan akhirnya bila saya berhenti, adakah jawatan tu pun hapus tak? Orang lain gantikan tempat saya. Dan kita tak boleh kecewa. Itu sebab kalau kita tengok, jawatan ni pun bukannya satu perkara pencapaian yang nak dibanggakan sebenarnya. Sebenarnya jawatan itu dia datang package dengan amanah dan tanggungjawab. Itu sebab ketika zaman Nabi, bila Nabi lantik Khalid Al-Walid sebagai panglima angkatan tentera, benda tu berat. Dan bila zaman Saidina Abu Bakar, Saidina Abu Bakar bagi tahu pada Khalid Al-Walid, Khalid Al-Walid cukup bagi orang lain ni pula akan jadi panglima, kau jadi tentera biasa. Dia menangis, menangis bukan marah, menangis kegembiraan kerana tanggungjawab dan amanah tu dia tak perlu pegang lagi. Dia serah pada orang lain, dia rasa lapang. Itu sebab jangan meminta-minta satu jawatan. Tapi kalau dah dipilih, terima sebagai satu amanah. Amanahnya tu yang berat. Kan? Jadi pemimpin tu sebabnya tujuh golongan yang mendapat naungan Allah ketika akhirat besok, yang mana tak ada naungan selainnya. Yang nombor satu, pemimpin yang adil. Bila sebut pemimpin, tak semestinya wakil rakyat, pemimpin rumah tangga pun kena tanya. Macam mana keadilan kita? Macam mana cara? Yang seorang pun tak adil nak lebih. Nah, contoh kena backing perempuan juga. Jadi makna kata kita kena faham. Kita kena faham sampai satu tahap dalam kesementaraan itu apa yang kita nak kejar. Tiga perkara kita nak kejar. Pertama, kejarlah apa yang disebut sebagai hidayah. Supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Kalau kita tak dapat beza, benda buruk akan rasa baik, benda baik rasa buruk. Pergi masjid rasa buruk. Kita tak nak lagi masjid, nanti kawan cakap aku mak masjid pula, apa masalah tu? Ada orang cakap macam tu. Kan aku pergi masjid kan, mulalah orang tak nak kawan dengan aku. Dia rasa aku dia tak nak kawan, apa yang kau takut? Kemalah, pergi masjid tu rasa masalah pula. Eh, jom kita mengaji. Ha, mengaji, apa salah? Dia rasa benda tu pelik. Haa. Tentu. Benda buruk rasa baik. Main nombor, okey. Dulu masa PKPB kan, berapa banyak masjid sebab nak buat penyerahan sejadah tu, dia buat ni petak untuk letak sejadah tu. Ada nombor ke. Waktu maghrib, dia semayang kat petak 8. Mana 08. Waktu isyak, dia semayang dekat petak 23. 0823. Kena pula tu. Dia kena tu satu hal, belanja lah JK masjid. Wajar. Contohlah kan. Tak, dia rasa benda tu okey kat dia. Dia kata, ni bukan judi ustaz. Dia kata, ini ikhtiar. Dia kata, ayat. Cara dia cari tu kan. Dia nampak kereta tu accident. Pap, berapa nombor kereta tu? 2823. Tapi kereta tu macam mana? Remuk tak? Remuk. Apa tu? Terbalik. Terbalik. Kereta terbalik. Dia terbalik ke nombor. Dia punya skill tu ada. Dan tuan-tuan, saya memang pernah tengok dalam hidup ni. Saya tengok lah. Alhamdulillah Allah tunjuk lah.
orang yang main nombor ni kena. Memang banyak, dan bila dia main memang kena. Kaya raya. Tapi tuan-tuan, hidup tak salah cakap lah. Pening. Banyak masalah. Duit banyak. Tuhan memang bagi kat dia tu. Kita cuba main sajalah, beli bagi JK masjid tengok berapa ramai kena. Memang tak kena, insyaAllah tak kena. Tapi jangan cuba tau. Kan kena penyakit. Dia bila kena tu jadi penyakit tu, dia tak boleh berhenti. Ha. Tu sebabnya kalau kita tengok orang ni, kadang-kadang kita kena faham pasal perkara yang disebut sebagai istidraj. Allah bagi supaya dia terus jauh pada Allah. Kita tak nak benda tu. Buat apa? Tu sebab ada orang dia kata, aku okey je, aku tak semayang, aku tak ni, tapi duit aku banyak. Ada orang macam tu. Dengan bangga dia kata. Dia sepak bini dengan semayang. Kau ni bodoh, kau semayang tongan-tongan, hidup kau susah. Aku tak semayang, aku lagi kaya menengkau. Apa yang kau bodoh sangat? Dia kata. Dia marah bini. Itulah macam-macam kan. Apa yang memang menjadi milik kita di dunia, rezeki, jawatan, kedudukan, pasti akan Allah sampaikan. Tetapi apa yang memang bukan milik kita, maka tidak akan dapat kita miliki, meskipun ia tu hampir kepada kita, meskipun kita bermati-matian mengusahakannya. Buatlah macam mana pun, teruk-teruk macam mana pun, kita dah, kita rasa ya, confirm, akhirnya Nilofa bukan milik kita. Contohlah, dia nak sangat dekat Nilofa, contoh, akhirnya dia jadi milik orang. Walah. Cita nak sangat, kalau dah jodoh hayat dia, kalau dah jodoh Allah tentukan. Walah. Kalau dah jodoh, pisahkanlah, letaklah jauh macam mana pun. Seorang dekat utara, seorang dekat barat, akhirnya dia akan bertemu juga kalau dah jodoh dia. Tapi kalau dah tak ada jodoh, kau tambat, kau ikat, kau simin dengan dia dulu. Tapi kalau dah tak ada jodoh, dia tetap tak akan bertaut. Itu je. Itulah kerahsiaan takdir dan juga jodoh daripada Allah SWT cerita tadi. Tapi ada usaha-usaha boleh dijalankan. Memang kita digalakkan berusaha. Kan, manjadda wajada, kan, pepatah harap kata, siapa berusaha pasti berjaya. Dia berusaha nak dapatkan awek tu, nak dapatkan dia tu sebagai isteri dia. Dia kecewa tak dapat, tapi rupa-rupanya ada gadis-gadis yang di samping yang ni tadi, nampak usaha dia tu, terbuka hatinya. Rupa-rupanya lagi lawa daripada yang dia nak. Tu cinta dia. Tak usahlah pening-pening kepala. Tanyalah orang perempuan tu. Berapa ramai yang dulu putus harapan, kecewa ditinggalkan boyfriend dia dulu. Tapi akhirnya hari ni dia dapat suami yang jauh lebih baik daripada boyfriend dia dulu. Macam tu ya. Cuma perempuan ni dia ego, dia tak nak sebut. Sebutlah, abanglah yang terbaik dalam hidup saya. Tak boleh ke? Bila suami nak tanya, handsome tak bang ni? Handsome apa macam ni? Suami tu dah lah tak ada orang puji dia. Engkau tambah pula lagi. Siapa lagi ni harapkan puji? Abang ni handsome tak? Abang. Abang macam mana pun handsome kat saya. Sudahlah. Payah ke? Sound. Sudahlah, perasan lebih. Sudahlah, muka tak boleh belah dia tu. Tiba-tiba dekat tempat kerja ada orang ketiga. You ni cute lah. Ha, macam. Ha, jangan. Jadi kalau kita dah puji kat rumah tadi, abanglah handsome kat saya. Perempuan lain jangan. Abang ni nampak cute lah. Please. Saya sudah berpunya. Ah, lepas tu bila dia pergi perempuan ni, semualah lelaki ni kejam, tak ada hati perasaan, tak bersyukur dengan sekarang salah siapa? Ni bukan marah. Kan? Ni bagi contoh. Berapa episod orang menunggu Aish Martin tu memujuk si Bella tu. Dah baik belum? Belum lagi. Saya tak tengok drama tu, orang share dalam TikTok. Kalau tidak, tak tahu kak. Manjang orang share tak agak baik. Eh, punya jual mahal apa hal. Aduh, itulah dia. Macam itulah kan.
Tak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Al-Hadid ayat 22 hingga 23. Tak usah kecewa benda yang tak dapat kat kita. Dah bukan rezeki kita. Nampak tak? Contohlah orang perempuan kan, anak balik daripada ni, ambil peksa. Macam mana peksa tadi? Bolehlah anak kita macam tu. Malam sebelum dia ambil rizal, kita doa, ya Allah, kau berikanlah keputusan yang terbaik dalam peperiksaan anakku ini ni, ya Allah. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Anak kita pun balik ambil keputusan peksa. Macam mana long? Halong tu macam ni. Cakap lah berapa rizal peksa. Dapat 10 E. Contoh. Kita dah doa tadi. Ya Allah, berikanlah anak aku keputusan yang terbaik. Saya nak tanyalah, yakin tak kita dengan apa yang anak kita buat balik tu yang terbaik? Kita tak tahu lagi ni. Ya Allah, berikanlah keputusan yang terbaik untuk anak aku. Anak kita pun balik 10 E. Apa respon kita? Kadang-kadang kita cakap, tak tahulah kau ni, menyusahkan aku, bangang melantun-lantun, entah siapa kau ikut, keturunan kita tak ada macam tu. Semua baca je. Sudahlah, menyusah, menyesal aku. Menyesal aku membelanja untuk engkau, menyesal aku membesarkan kau. Semua keluar. Itu masalah. Sedangkan dalam doa tadi cakap, ya Allah, berikanlah ni keputusan yang terbaik. Jadi apa juga keputusan anak kita buat balik, kita yakin tu yang terbaik. Mak dapat 10 E, mak. Alhamdulillah, mak dia kata. Alhamdulillah, nak buat macam mana? Dah setakat tu je otak kau. Mak, dalam pada mak dia senyum-senyum tu, dia bagi kat seketul. Contohlah, contoh. Bila dia cakap macam tu, alhamdulillah, nak buat macam mana? Dah setakat tu je. Kemudian apa jawab anak ni? Anak ni, mak marah ke? Tak adalah, macam mana dah tu keputusannya, mak terima lah. Mak doa semalam biar dapat keputusan terbaik. Mungkin itulah yang terbaik. Anak ni terkejut, dia ingat mak dia marah. Sebab dekat sekolah tadi dia dah kena ejek dengan kawan-kawan dia. Lepas tu dia kata apa? Dia cakap dalam hati dia, aku tak sepatutnya bagi keputusan ni dekat mak aku. Aku patutnya bagi yang lebih baik untuk mak aku. Diam-diam dia kerja dekat restoran, dia kerja dekat kedai serba nikah yang gambar 7 dengan 11 tu. Saya tak nak sebut sebab dia tak tanya ceramah kita malam ni. Dia kerja dekat situ, lepas tu dia ulang paper, beberapa paper tampal sijil dia ni. Dan bila dia ulang paper tu, alhamdulillah dia tampal, dia dapat sambung college, dapat college, dapat buat degree, akhirnya dia bekerja. Baik kerja dia, dia berjaya balas balik pada mak dia, bagi duit berbulan ke mak dia. Maka betul atau tidak, 10 E tadi keputusan terbaik. Sebab 10 E tadi berjaya ubah dia jadi manusia lagi baik. Itu baik dia cakap tu. Rezeki tak sama. Ada orang tu result dia, nak buat macam mana, tak apalah, terima je lah. Habis macam mana, kau plan macam mana? Ingat nak sambung juga mak, nak sambung apa result macam tu? Saya, tapi mak kalau kemahiran boleh kan? Oh ya ya ya, cubalah minta support anak. Rupa-rupanya bila dia buat kemahiran tu dia lagi bagus kan? Dia tengok aircon tu pun dia tahu on tak on. Itu tak payah belajar kalau nak tahu aircon on tak on. Tak, maksud ni dia bagi, kemahiran dia bagus. Berapa banyak anak-anak kita yang berjaya dalam bidang kemahiran kan? Dia mungkin tak bagus dalam akademik, tapi teknikal tu dia pandai. Ada orang macam tu kan? Sekarang ni zaman ni IT pula, pawap-pawap, tangan dia laju betul, dia ngejaskan tap-tap-tap-tap kan? Iya, itulah zaman dia kan? Ha. Ni tuan-tuan yang keresahan nak buat macam mana, YouTube saya dah kena kacau. Tu yang 2-3 hari orang tak dapat tengok ni. Sabar, tengah diuruskan. Toning ke bala kan? Nak buat macam mana zaman dia? Kan? Ha, macam tu lah.
Demikian juga bagi yang sedang gundah gulana mencari jodoh. Kadang-kadang kita tak sedar dengan menyalahkan Allah tentang jodoh kita, bukan meminta yang terbaik dalam istikharah kita, seakan kita yang menentukan segala-galanya. Kita minta, tak dapat kita marah. Benda lah macam ni, aku memang tahu dah, memang suwe. Jangan. Ada orang, dia jodoh ni macam jambatan. Allah tentukan jambatan ni pendek, cepat dapat jodoh. Ada orang jambatan ni panjang, sekali dapat jodoh yang terbaik. Ada satu ni, kawan pada ibu saudara saya kat Bukit Jelutong tu, kawan makcik saya ni. Setelah 40 tahun berkahwin, baru dia, berkawan, sorry. 40 tahun berkawan, baru kahwin. Dah jodoh dia. Kawan ni tunggu, nantilah. Akhirnya kahwin. Nak cakap apa? Ada orang jambatan pendek, dia kata. Ada orang jambatan panjang, cari part yang terbaik. Ada orang jambatannya dah pendek, dah lah pendek, banyak kali lah tu. Contoh. Pun Tuhan tentukan, perempuan tak boleh marah benda ni. Jangan marah. Relax yang muka tu. Jangan tunjuk tangan. Jangan relax. Betul. Orang perempuan nak marah pasal poligami ni bahal kan, contoh kan. Tak usah marah. Benda tu di sisi hukum baik. Yang masalah manusia tu kadang tak menggunakannya dengan baik. Kan? Tak mampu, belasah juga. Jangan. Jangan. Kalau mampu apa salahnya, betul tak perempuan? Tak ada reaksi. Macam ni. Lepas ni ada mesej bagi kat imam. Imam jangan panggil dah ceramah ni, menghasut. Tak ada, saya bagi tahu benda betul. Tapi sebenarnya salah satu sunnah yang berat untuk dilaksanakan adalah keadilannya. Itu sebabnya kebanyakan pasangan adil tu dia boleh usaha. Tapi yang paling besar yang dia nak, keredaan daripada isterinya tu. Yang seorang pun tak adil. Contoh, yang seorang pun tak adil. Contohnya, duit belanja isteri pun tak cukup, yang ni pun tak cukup. Tapi isteri apa? Saya redha bang. Itulah yang melamatkan suami. Saya terima je bang, abang jangan risau. Saya okey je. Abang yang penting, abang jaga keluarga kita cukup lah. Tentang duit makan, pakai, mana kat rumah ni, mana boleh saya tambah-tambah, saya tolong lah bang. Tu orang perempuan. Aku tengah jack kau ni, kau marah kat ke? Macam orang lelaki kan? Tanggungjawab orang lelaki, kan Nabi sebut, seperti mana kamu, dah khutbah terakhir Nabi, seperti mana kamu punya hak kata isteri kamu, isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Dan sekiranya mereka menyempurnakan hak kamu, maka hendaklah kamu menyempurnakan haknya, termasuklah memberikan makanan, pakaian dan tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Makna bagi duit belanja, mesti makanan, pakaian, tempat tinggal ni bagi dengan suasana kasih sayang, Nabi kata. Jangan bagi dengan kasar. Nah, duit belanja bulan ni memekak je. Jangan. Sayang, ni duit belanja bulan ni. Ini je yang abang boleh bagi bulan ni. Jadi suami bagi macam tu. Kasih sayang. I love you. I love you too. Sayang, inilah rumah kita walaupun sewa, cukup untuk kita berteduh. Eh sayang, biarlah rumah kita kecil, yang penting kita bersama. Alamak. Macam tu. Kan? Abang tahu, rumah kita seringkali dinaiki air. Dan bagaimana mencurahnya air masuk ke dalam rumah kita. Begitulah mencurahnya kasih sayang abang kepada saya. Maknanya kat macam tu lah. Maknanya, rasionalkan tu dengan kasih sayang. Janganlah kita sound. Kan? Nak ambil, menyusahkannya. Duit belanja. Jangan. Dan begitu juga Nabi kata, berlemah lembutlah terhadap isteri kamu. Kerana sesungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Itu Nabi sebut. Awal tak? Jadi makna kata kita bagi makanan, pakai teman. Dan kalau kita bagi orang perempuan, kadang orang perempuan reda. Ya, abang boleh bagi 100 je sayang. Tak apalah bang. Ni pun dah cukup baik dah. Sayang itu abang bagi pun saya tak belanja lagi. Tapi kalau mampu bagi lebih, sayang, yang ambil ni tak adalah banyak sangat. 2,000.
Ambil lah. Ha, jadi orang perempuan pula, terima kasih bang. Ataupun orang perempuan yang dah bekerja. Orang perempuan dah bekerja, abang, duit RM2,000 ni saya tak nak. Abang simpan untuk abang, saya pandailah saya cari sendiri. Ha, orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Kalau bagi memang dia ambil, dia tak ada mana. Percaya ke dia kata, tak apalah bang, saya boleh cari sendiri, memang tidak. Jadi fikir dulu sebelum bagi. Dia tak ada, no return back, tak ada. Kalau kau dah bagi, macam tu lah. Boleh bagi, bagi tuan. Ya. Tengok muka isteri kita gembira tuan. Bagi isteri kita gembira, bahagialah hidup kita. Dan suami isteri kena ingat, baik suami, baik isteri, nak bahagia dalam rumah tangga, pastikan lebih banyak memberi daripada menerima. Kita akan bahagia. Berlumba memberi. Oh perempuan, nak masak apa hari ni? Memberi. Apa lah? Oh, abang suka ni. Dah lama dah tak masak untuk abang ni. Ha, dia gemar nasi goreng jantan. Buat. Tahu tak nasi goreng jantan? Nasi goreng dia telur. Jantan lah. Payah betul. Yang ni suami pula. Sayang, malam ni kita makan dekat kedai tu. Kat kedai Tom Yam yang apa tu. Dah lama tak makan kat sana. Ya ke bang? Ha, malam ni tak payah masak. Ya Allah, bestnya. Order ikan siakap 4 rasa. Pernah makan tak? Ha, tak pernah. Memang orang perempuan tak pernah. Masam, masin, manis. Rasa keempat waktu bayar kamu tahu. Lain macam rasanya. Itu orang lelaki je tahu rasa tu. Mahal. Kan? Nah, tak apalah. Kan? Itu bahaya. Wahai jiwa yang sedang gundah, dengarkan ini dari Allah. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kalian. Allah Maha mengetahui kalian tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Itu yang kadang-kadang dia dah putus cinta tu. Matilah kau. Kau pun kecewakan aku. Matilah kau. Dia marah orang lelaki tu. Tiba-tiba Allah temukan orang perempuan ni dengan suami dia yang lebih baik. Suaminya yang tenang, suami rajin ke masjid. Tiap-tiap hari pergi masjid. Tiap-tiap hari dengar kuliah. Dan bila balik tak pernah culas bagi nafkah. Terdengar pula kita cerita dekat boyfriend kita ni yang dah kahwin tu dengan orang lain. Hari-hari menyepak bini dia. Tak bertanggungjawab dan sebagainya. Masa tu kita cakap, nasib baik aku tak kahwin dengan dia. Salah, patutnya dia. Oh, rupanya Allah nak selamatkan aku. Macam tu. Sebab sentiasa ingat Allah banyak-banyak. Eh? Maka setelah itu janganlah kita hanyut dalam kekecewaan yang berpanjangan terhadap apa-apa yang hilang daripada kita. Apa-apa yang kita rasa perlu di dunia ini haruslah boleh memberi harapan kepada kita bahagia di akhirat. Kerana seorang mukmin tidak hidup untuk dunia tapi menjadikan dunia untuk mencari hidup di akhirat kelak. Nampak? Kita jangan kecewa dengan apa yang kita tak dapat tu. Kita kena sabar. Kan? Kan? Dia bila kita berdoa, tuan-tuan dan muslimat, orang yang beriman, dia kena tahu doa ni tiga keadaannya. Pertama, Allah bagi sama macam yang kita nak. Kedua, Allah tak bagi sama macam yang kita nak, tapi Allah bagi lagi baik daripada apa yang kita nak. Dan yang ketiga, kalau tak dapat, kita yakin bila kita tak dapat atas dunia, Allah simpankan untuk kita di akhirat kelak. Jadi jangan kecewa. Itu sebab jangan pernah berhenti meminta daripada Allah. Kerana Allah tak pernah berhenti memberi kepada kita walaupun kita tak minta. Malam tadi berapa ramai yang terlelap tengok bola, tak sempat minta panjang umur. Tiba-tiba pagi tadi hidup lagi. Tak minta, Allah bagi peluang hidup lagi. Dan tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa. Kenapalah aku hidup lagi? Tak ada. Kan? Yang tu yang kita kena syukuri. Kan? Maka tak usahlah kita tangisi apa yang bukan menjadi milik kita. Hidup kita ni macam saya kata tadi, kejarlah pertama hidayah. Yang kedua, kejarlah maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam sekarang kita dah masuk bulan Rejab. Dah masuk bulan Rejab. Dah mula dah minta ampun banyak-banyak pada Allah.
Hari-hari minta ampun Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, sucikanlah hati aku. Ya Allah, aku nak sangat ni Allah sampai pada Ramadan. Ya Allah, sebab orang Arab masuk aja Rejab, dia dah terbayang Ramadan. Orang Sri muda belum Rejab, dia dah terbayang Syawal, lagi jauh. Bulan satu dah tanya, awal bulan satu dah tanya, bang tahun ni tema kelapa kata. Sekarang pasar raya penuh orang beli barang. Sebab apa? Persiapan raya. Tu kata, sedangkan Rejab ni fokus dah start puasa. InsyaAllah puasalah, beribadahlah, sedekah banyak-banyak bulan Rejab ni. Kan? Mana amalan-amalan yang kita boleh buat benda baik, buatlah, mudah-mudahan Allah berkati. Itu ya. Itu sebab kata tadi kan, maghfirah, minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Melainkan kita yakin sangat, alhamdulillah ustaz, setakat berapa hari dalam bulan satu ni belum ada dosa lagi tu. Tolong angkat tangan. Tak berani tuan-tuan. Tadi pun dah mula dia mengumpat dah. Lambat Samsung debat ni. Walah aku sampai dah tadi, buang air kejap, lepas tu dah jamak dah kan. Iya, tu sebab kadang kita ni gemar sangka-sangka. Saya ceramah dekat Ijuk. Saya sampai, saya tak tahu masuk. Nanti ya, kejap lagi kang masuk kat belakang, senang kita jamak terus. Jadi tunggu orang yang komat. Tunggu orang komat baru saya masuk. Saya semayang kat belakang. Dekat belakang saya pun dah jamak, abang-abang yang salam. Lepas tu pakcik kat sebelah saya tegur saya kat Ijuk tu. Penceramah belum sampai lagi dia tu. Saya comel lah. Aku salah masjid ke apa? Saya pun nak kau double confirm. Siapa nama penceramah tu? Samsul Debat. Ah, sudah dia tak kenal saya siapa. Saya baru nak cakap saya Samsul Debat. Dia tambah lagi. Tapi memang semenjak kau TV ni lambat sampai ni. Saya senyap lah tuan-tuan. Nak cakap apa? Saya senyap lah. Diam. Lepas tu JK Masjid nampak saya. Ustaz. Saya pun salam macam tu, pakcik. Saya mula dulu, saya nak ceramah ni. Dia pun pandang. Bila saya pergi sampai depan, saya duduk kan. Saya tengok pakcik tu dah tak ada. Balik pakcik tu. Membalun nak agak-agak depan-depan dia balun. Malu dekatnya. Tu sebab saya cuba buat macam biasa kan. Ya. Yeah. Ya tuan, tak ada apa. Apa benda yang kita nak buat? Tuan-tuan, saya dah lama maafkan dah. Tadi saya lalu, tadi pun saya maafkan dah. Berapa ramai yang mengumpat tadi? Tingginya, tingginya. Salah ke aku tinggi? Dan saya maafkan dah. Senang tuan-tuan. Apa benda kita nak marah-marah? Kan? Itu dah biasa. Dah biasa. Saya dulu waktu mula-mula saya ceramah. Sebelum nama Samsul Debat ada tu. Lagi pula saya ceramah dekat surau Taman, Taman Jasmine Kajang. Saya masuk, memang masa tu adalah pegawai daripada Pait Langat tu, siapa nama dia, Ustazah Huda ni, dia yang bagi arrangekan nama saya pergi sana. Saya pun masuk, bila dah masuk, saya pun tunggu. Bila dah habis ceramah, dah habis semayang, maghrib, dah habis dah doa, imam MJK semua keluar. Semua pandang dia keluar, dia cari apa? Dia tunggu kat luar, gak tunggu YB ke apa katnya. Saya ingat macam tu lah, rupanya ni orang tak perasan pun ceramah. Yang paling dahsyat tu, AJK surau, siap surau tu, dia nak tarik tirai perempuan tu, dia ajak saya. Dia kata, sini. Sini, tarik tirai ni. Dia tarik belah kanan, saya tarik belah kiri. Pernah tak penceramah kena macam tu juga? Saya buat je lah, dia ajak, saya ajak buat. Lepas tu datang Ustazah Huda tu. Kenapa tak start ceramah lagi? Penceramahnya belum sampai. Itu penceramah dia. Ya Allah, dia pun masuk dalam jumpa saya. Yang paling merah muka yang ajak tarik tirai tu. Lepas tu saya cakap. Saya kata tak apa. Dia kata minta maaf. Tak apa, saya memang suka tarik tirai ni. Apa kita nak cakap? Macam tu lah. Maghfirah, minta ampun dengan Allah. Sebab Nabi sebut sungguhnya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia yang berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah, minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Dan yang ketiga, kejarlah rahmat daripada Allah. Sebab apa? Rahmat ni adalah satu-satunya tiket nak masuk syurga. Rahmat Allah, masuk syurga.
Tapi nak dapat tiket rahmat Allah ni, ibadah banyak-banyak. Kena ibadah sebanyak-banyaknya. Dalam mencapai kesempurnaan ibadah, pertama, mesti dengan ilmu. Bukan main ikut-ikut saja. Belajar. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Mesti ada perubahan. Barulah ibadah kita tu sempurna. Kalau masih perangai yang sama, buat masih lagi buat kemungkaran maksiat yang sama, maka ada masalah dengan ibadah kita. Dan yang keempat, dimulakan dengan niat. Saya kena huraikan tu lebih panjang lagi tu, tapi dalam ceramah yang lain. Mana dah dua ceramah kena panggil ni. Jadi makna kata, hidup kita ni sementara sifatnya apatah lagi yang ada dalam dunia. Nabi sebut, saya nak tutup ni ceramah malam ni dengan Nabi sebut beberapa hadis. Pertama, Nabi sebut, anak-anak Adam kalau diberi dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi juga sebut, carilah rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Itu kedua. Ketiga, Nabi sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Kemudian selanjutnya Nabi sebut apa? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Makna memberi lebih baik daripada yang menerima. Dan begitu juga Nabi sebut pasal atas bawah. Nabi kata apa? Banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Jadi dengan itu, kita dalam hidup yang sementara ni, banyakkanlah menanam tanaman-tanaman akhirat ni. Saham akhirat. Saham yang nak kita buat, buat kebaikan banyak-banyak. Sebarkan kebaikan. Sebarkan sumbangan-sumbangan kita, bantu tabung-tabung masjid. Bantu. Sebab inilah sebenarnya yang milik kita. Yang kita kedekut belum tentu jadi milik kita. Tapi yang kita sumbangkan ikhlas, insya-Allah jadi milik kita, akan Allah Taala berikan dia sebagai saham untuk kita akhirat kelak. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham signal yang diberikan tu, saya faham. Kalau kejap-kejap memicit lutut, bergalih-galih topik duduk, kejap menghadap sini, kejap menghadap sini, itu saya fahamlah tu. Jadi sebelum orang bertambah marah, tak reti nak pendek ke ceramah kau dengar. Jadi saya ucap terima kasih, saya seronok sangat datang si muda malam ni. Seronok sangat-sangat. Sebab kembali orang kata macam ibarat sirih pulang ke gagang. Wah. Bak kata orang kan, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa saya ucapkan terima kasih lah kerana sudi mengundang saya. Kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, togak bersantun. Jadi saya minta maaf banyak kalau ada salah silap kata-kata saya tadi. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput, rasa nak junjung.